Ui ui ui, endul banget kan guys? Makan makanan khas Jepang, berasa kita lagi liburan. Mulai dari roasted beef dengan triple sauce, sampai chicken dengan saus spicy yang bikin ngejelegur. Jujur, ini aku suka banget guys. Ramennya luar biasa sekali. Dan rasanya itu benar-benar kayak eksklusif dalam mulut, ngerti gak? Aduh Gusti, aduh hai. Pedas banget. Ui. Guys, itu rasanya kayak dikeroyok warga, ngerti gak? Gila loh ini. Jujur ini penampakannya nggak sepedes itu ya, tapi pas masuk ke mulut ini pedesnya. Buka puasa terakhir kalian pakai apa nih? Tadi kita udah makan makanan dari negeri jiran Malaysia. Ada chicken curry laksa dengan kuahnya yang segar dan nasi lemak dengan ayam goreng dan sambal matanya yang menggelegar. Dia emang enak banget guys. Rasa karinya tuh benar-benar nempel di lidah dan ini benar-benar dia nggak pelit bumbu. Ini karinya kental banget. Guys. Ini dan lemaknya endul banget, nyaris mirip sama nasi uduk. Ini definisi endul, serendul, tak kendul-kendul. Kita juga makan Hainan Chicken with Grilled Chicken. Dia punya rasa ngabeleser banget di tenggorokan guys. Dan aku suka banget sama nasi Hainannya, dia tuh enak. Kayak, ini aduh Gusti! Ada gak sih yang gak mau kalah sama dia? Ada dong, itu dia nasi biryani dengan ayam. Ini enak loh. Enak pisan, dan dia tuh nasinya gak udah gurih ya. Dan dagingnya menari-nari di mulut. Wah parah, ada nasi, ayam, kulit goreng crispy, yahut banget. Ada juga paru goreng dan paru geprek yang gak mau kalah. Mereka langsung bermain guys di lambung. Rundingnya walaupun gak ada yang ngelirik kayak biasa betul. Aja, dia jadi nilai poin semuanya jadi plus, jadi enak banget. Betul banget, sebenarnya ini yang bikin jadi cita rasanya begitu luar biasa. Kita juga makan yang garing-garing, ada dendeng crispy yang bikin konser di mulut. Bukan kayak dendeng, tapi kayak kerupuk. Iya, saking garingnya. Ini enak banget, sumpah. Terus juga ada bikin sehat tuh, cumi belado dan paru cabai hijau dengan cabai-cabainya yang menyelimuti setiap pori-pori. Rasanya juga ngangenin banget. Ini cumi endul. Parah. Endulnya tuh parah banget. Wangi cuminya itu nggak amis. Bener. Ya kan? Nggak alot. Bener. Enak banget digigitnya. Wow! Oh my God. Yum-yum. Oh my God, oh my wow. Teksturnya itu diempuk. Itu enak banget. Parah, sambelnya itu kombin banget, nyatu. Jadi kayak perpaduan yang lengkap gitu. Sumpah ini enak banget. Aduh ya Allah. Berkah Ramadan. Hey guys, makasih ya udah nonton Bikin Lapar hari ini. Jangan lupa, besok Bikin Lapar ada episode spesial Lebaran. Pastinya dengan makan makanan yang endulita. Jangan lupa ya, jam 5 sore hanya di Bikin Lapar, lapar terus.